Zhuang Chenli. Lahir 10 Februari 1957, yang lebih dikenal dengan Willy Dozan atau Billy Chong, adalah seorang aktor Indonesia keturunan Jawa dan Tionghoa. Ia pernah tinggal di Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat selama beberapa tahun untuk mempelajari dan menekuni film bergenre laga. Ia pernah bersekolah di Kahana Stunt School di California, Amerika Serikat. Ia adalah adik dari Leo Chandra yang juga merupakan seorang aktor. Ia menikah dengan Betaria Sonata pada tahun 1990 dan bercerai pada akhir Agustus 2002. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang anak, yakni Leon Rahman Dozan dan Nabila Rahman Dozan. Ia yang beragama Kristen berpindah agama ke Islam menjelang pernikahannya dengan Betaria Sonata. Ia kemudian menikahi Tini Kartini di Cipungkor, Bandung pada 2 Mei 2004. Sayangnya pernikahan ini tak berlangsung lama. Pernikahannya dengan Tini Kartini hanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Ia menikah lagi untuk ketiga kalinya dengan Cika Revieta yang masih berusia 21 tahun. Pada 20 Juli 2007, belum genap setahun pernikahan mereka, ia mengajukan gugatan cerai pada 3 Maret 2008. Ia melaksanakan pernikahan terakhirnya pada tahun 2010 dengan perempuan kelahiran 1982 bernama Rumiati Ningsih. Willy Dozan pernah menjadi Best Newcomer pada International Movie Academy Award di Italia pada tahun 1980 di film Crystal Fish yang dibintanginya. Inilah beberapa deretan judul film yang pernah dibintangi oleh Willy Dozan. Karate Sabuk Hitam, Pertarungan Keras Sakti, Pembalasan Si Pitung, Balada Dua Jagoan tahun 1977, Istri Dulu Istri Sekarang tahun 1978, Pendekar Liar tahun 1982, Pernikahan Berdarah tahun 1987, Surgaku Nerakaku tahun 1994, Rumah Hantu Pasar Malam tahun 2012, Sang Pemberani tahun 2014, Target tahun 2018, dan puluhan judul film, serial, dan FTV lainnya. Dan ini beberapa judul sinetron yang pernah diperankan oleh Willy Dozan. Deru Debu, Darah dan Cinta, Sapu Jagat, Akhir Sebuah Cinta, Tujuh Tanda Cinta, Tujuh Manusia Harimau, Anak Langit, dan deretan judul sinetron lainnya.